Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sekali lagi kita bersolat duha dekat Masjid Khandak ya, ataupun Masjid Parit. Masjid Parit. Ya, Masjid Khandak ataupun inilah dia tapak peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab zaman Nabi. Hari ini Muslim kan dikerumuni oleh tentera-tentera Ahzab moden. Lebih kurang lah kan, macam zaman Nabi. Di mana zaman dahulu perang Ahzab ini orang Quraisy 10,000 menentang Islam 3,000. Tiba-tiba Yahudi pula belot kan, Bani Qainuqa belot. Nabi diserang daripada utara dan juga selatan. Dan masjid ini menjadi simbolik. Baik, apa tu? Menjadi simbolik kepada peperangan ya, Ahzab ataupun Khandak yang pernah tercetus di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Saudi telah membina sebuah masjid Jami' Khandak ini sebagai masjid untuk memperingati peristiwa tersebut. Ya, ini bukanlah masjid asal. Ini dibina semula oleh Saudi. Dibina oleh Saudi untuk memperingati kan perang Khandak ataupun perang Ahzab yang berlaku ya, di antara Nabi Quraisy dan juga para Yahudi. Mana belot kan, Yahudi-Yahudi semua yang belot, Nabi telah tangkap kan, dikatakan hukuman bunuh, serta yang mana yang lainnya dihalau keluarlah. Dan daripada sinilah titik tolak kepada pemusuhan Islam Yahudi yang semakin menegang. Memang Yahudi asalnya tak suka Islam daripada awal lagi, tapi mereka menunjukkan taring mereka dan belot kepada Nabi dalam peristiwa perang inilah. Nabi terkepung utara dengan musuh kan, Quraisy yang datang daripada utara, selatan dengan orang Yahudi yang mula belot. Nabi terkepung tuan. Seperti mana kita hari ini umat Islam terkepung di antara kuasa-kuasa besar dunia. Samalah zaman Nabi pun, itulah simboliknya. Ya, begitu tertekannya Nabi dalam perang Khandak ataupun perang Ahzab ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ya, kemenangan atas Islam, seperti mana Allah Ta'ala menghantarkan bantuannya ya, dalam perang Ahzab ini, di mana orang Quraisy yang dimusnahkan Tuhan dengan ribut sahaja ya. Jadi Tuhan Allah Ta'ala tu kalau nak bagi menang, tak payah lawan pun boleh menang ya, tapi dengan kekuasaan Allah Ta'ala lah. Jadi Jami' Khandak ini sebagai satu simbolik kepada peristiwa itu berlaku. Mudah-mudahan umat Islam terus menang, terus kuat insyaAllah ya. InsyaAllah. Hari ini umat Islam datang untuk mengambil fadilat sembahyang duha. Walaupun begitu tak apa ramai lah. Tak seramai Masjid Quba, tak seramai Masjid Kiblatain. Kita dalam kebar umrah JSN, kita berikan satu pengalaman yang berbeza kepada para jemaah insyaAllah. Merasai solat di Masjid Khandak ini, pengalaman insyaAllah mudah-mudahan ya, berbeza daripada yang lain insyaAllah ya. Dan jom tuan-tuan yang mana ingin merasai pengalaman yang berbeza ini, jom ya, umrah bersama dengan kembar umrah USN insyaAllah. Mudah-mudahan barakah ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Di atas tu adalah Masjid Fasah, Masjid Fathu, Al-Fathu. Tempat Nabi doa. Nabi doa untuk dibantulah Islam ini. Kerana depannya musuh Quraisy, belakangnya pula Yahudi yang belot. Nabi tersepit kan dalam keadaan dua. Di situlah Nabi doa agar Allah Ta'ala berikan bantuan, dan datanglah angin ribut selepasnya. Di bawah ni pula yang kecil ni, ini adalah Masjid Salman Al-Farisi. Dahulunya pos kawalan untuk beliau.
Di bawah ni ada kubur. Ni kubur di era Uthmaniyah. Kan? Pariknya jalan raya tu. Jalan raya tu parik. Sudah dikambuh, tak ada tinggalan sejarah. Kemudian itu adalah Masjid Umar Al-Khattab. Ya, pos kawalan Umar. Atas bukit tu apakah? Ali Ali. Apa bukit tu Ali? Yang sebelah bas putih tu tak nampaklah binaan dah runtuh. Itu apa bakar? Kan Umar, Abaka, Ali atas tu. Ya. Jadi ini jelah yang nampaknya kesan sejarah yang masih ada. Lain semua dah hancur. Ada 7 sebenarnya. 1 2 3 tu Abaka pun dah hancurlah. 1 2 3 kan 4 5. 2 lagi belah sana satu, belah sana satu. Tak nampak dah kesannya. Jadi Saudi, the banner Masjid Jami' Khandaq ni untuk orang semayang lah. Kan? Untuk orang semayang. Nama masjid tu Masjid Khandaq ataupun Masjid Parit. Dan siap pada tahun 1428 Hijrah. Boleh menempatkan hampir 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Dan sebenarnya jemaah ni diorang tengah standby tu. Laki perempuan boleh semayang. Cuma orang tak berapa datang lah. Ada datang macam ni, tapi tak semeriah Quba. Sebab tak ada fadilat. Sudut fadilat Nabi tu tak ada. Fadilat datang hadis Nabi tak ada. Quba ada, dapat umrah. Wah, itu yang berebut-rebut orang datang tu. Berbas-bas datang. Ini lazimnya orang lalu je kan? Banyak orang lalu je. Tapi kita nak bagi pengalaman semayang kan? Baik tuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua kerana menonton. Stay tune di Asy Share YouTube channel Haji dan juga umrah anda. Jom umrah bersama kembali USN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.